頑張る。Pada jam 2 petang nanti. Jadi sama-sama kita menantikan acara peresmian dan juga acara-acara yang lainnya akan kita adakan pada hari ini. Dan sementara itu kepada tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian yang sudah pun bersama-sama di tempat ini, Anda bolehlah mencari tempat-tempat duduk kosong yang masih ada. Segala puji dan sembah hanya padamu ya Tuhan. Di tengah hari yang indah ini, kami terus memuji nama Tuhan yang maha besar, maha adil, maha kasih. Untuk itu ya Tuhan, di tengah hari yang indah ini juga, sebelum kami memulakan segala sesuatu dalam majlis yang penuh gemilang dan penuh ceria ini, kami dahulukan Tuhan Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang akan dipersembahkan pada hari ini, dan sebelum kita mempersilakan artis-artis jemputan kita untuk membuat persembahan pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan beberapa persembahan choir yang akan dipersembahkan, dan akan dimulakan dengan persembahan choir yang pertama daripada Bye.
majelis gagalkan. Terima kasih atas persembahan choir yang dipersembahkan oleh gereja SDA Gaur. Sebentar tadi kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Dan terima kasih kepada ketiga-tiga gereja SRE Rangalau, gereja SRE Gaur, dan juga gereja SIB Tambun Darat yang telah pun mempersembahkan persembahan choir sebentar tadi. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita mengucapkan selamat datang dan selamat petang ya kepada anda semua sempena dengan majlis rumah terbuka Christmas dan juga tahun baru kedamaian, juga peresmian Dewan Kedamaian Square dan juga pelancaran pelan pembangunan kedamaian pada hari ini. Terima kasih yang telah bertugas sekali lagi. Yes. Nah, sambil itu, tuan ini kata pun lagi sudah panggil yang harus sampai sekarang. Oke, selamat sekolah tuan naik senai. Saya bukan orang jauh ni, saya sebelah fungsi ini saja. Mungkin ramai yang mengenali saya. Kebun, terima kasih sebuah tentang. Tidak sangka ini tempat begini cantik tu sekarang. Dulu sana lumpur, situ lumpur. Kalau pergi beli sayur, kok begini-gini tadi. Tapi sekarang jadi naik sih kita berjalan. Jadi terima kasih namanya kita punya orang harapan dalamnya. Ya, dalam diri wali sendiri dan juga punya tim yang sangat hebat dan warga kami sendiri. Oke, lagu ini lagu terbaru dari saya yang dipanggil kalau melayu betul terbang, tapi kalau bangsa kita tanah bang. Oke, selamat berlibur. Thank you.
semua. Oke, cobalah semua dengan penasaran menutup dia. Tak ada di nosis semua.
terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru kepada semua yang datang hari ini. Dan saya harap kamu semua enjoy dan sambil makan tuh sambil enjoy dan menikmati persembahan, oke? Okay? Terima kasih. Oh,
mengumumkan ketibaan dan tetamu kehormat yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang amat berhormat Ketua Menteri serta hadirin sekalian, mohon untuk berdiri, kekal berdiri dan sama-sama menyanyikan lagu negaraku dan diikuti dengan Sabah. Thank you.
kepada Puan Besi Majlis, tetamu kehormat kita yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Syafi'i Abdal, Ketua Menteri Negeri Sabah, beri tepuk tangan. Yang berhormat Datuk Ewan Benedict, sahabat saya, Menteri KPLB dan juga Adun N7 Kedamaian, timbalan-timbalan Ketua Menteri yang berhormat Datuk Seri Panglima Majlis Tangau, yang berhormat Datuk Krisna Liu, yang berhormat Datuk Jafrin Hakim, yang berhormat Musbah Jamli, pembantu-pembantu menteri yang lain, YB-YB, ketua-ketua jabatan, tidak dilupakan juga Puan Diana Bila selaku pegawai daerah Kota Belud. Selamat datang semua ke Kota Belud. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis sambutan Christmas dan Tahun Baru N7 Kedamaian. Saya bagi pihak Ahli Parlimen Kota Belud merakamkan sejak jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat kerana sudi datang ke Kota Belud, dan saya kira saya hanya mengambil kesempatan di sini kerana yang paling penting adalah amanat yang amat berhormat Ketua Menteri. Apapun dari hati kecil saya, mudah-mudahan tahun 2020 ini akan memberi lebih banyak rezeki, lebih banyak rahmat, dan mudah-mudahan Kota Belud akan menjadi Kota Belud yang lebih baik. Merry Christmas, Sonong Tadu Christmas, Om Tahun Lalu 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Puan Isna Raisa Munira Binti Majelis. Dan sesuai bagi meneruskan acara majlis dengan hormatnya, kini menjemput yang berhormat Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Luar Bandar berangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N7 Kedamaian untuk menyampaikan ucapan anugerah. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Kepisanangan, salam semperuan, salam piambelutan kepada semua yang hadir. Yang saya hormati, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang saya hormati juga timbalan-timbalan Ketua Menteri yang hadir, yang berhormat Datuk Madius, yang berhormat Datuk Kristina. Yang saya hormati juga Ahli Parlimen Kota Belud, saudari Isnaisara Munira, dan juga kepada Puan Pegawai Daerah kita Haji Diana Abdullah, kepada pembantu-pembantu menteri yang hadir, kepada ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat, saudara-saudari teristimewa sekali. Tepinai ngawi itidah kedamaian. Saya sangat gembira dapat berjumpa dengan semua yang hadir. Selaku ketua penyambut tetamu tadi, saya minta maaf kalau tidak sempat bersalaman dengan semua, tetapi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua. Saya juga ingin merakamkan penghargaan saya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Ketua Menteri kerana sudi meluangkan masa. Saya tahu beliau sibuk dan beliau tidak akan lama berada bersama-sama dengan kita kerana beliau perlu ke Kuala Lumpur untuk urusan rasmi, dan saya pikir kehadiran beliau pada hari ini cukup menggembirakan rakyat Kota Belud, cukup menggembirakan rakyat kedamaian teristimewa sekali kita yang berkumpul pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, tepinai kungawi, pada tahun lepas kita juga telah mengadakan sambutan seperti ini yang diadakan di Dewan Kampung Taginambur Batu 10. Karena belum ada kemudahan di tempat ini sebesar ini pada ketika itu. Di atas keprihatinan yang amat berhormat Ketua Menteri, sejumlah 1 juta ringgit telah beliau salurkan untuk pembangunan fasa pertama Amu Taginambur, yaitu membina Dewan Taginambur ini, membina konkrit jalan masuk kawasan Geta Kerita, sebahagian kawasan tamu, membina kemudahan tandas yang lebih baik, dan kemudahan-kemudahan di Dewan ini. Hari ini kita semua dapat melihat hasil pelaksanaan peruntukan tersebut. Rakyat Kedamaian sangat menghargai sumbangan besar keprihatinan yang amat berhormat ini.
ianya sama sekali telah menukar wajah tamu Taginambur ini dan memberi kesejahteraan kepada para pengguna. Inilah sumbangan kerajaan Sabah hari ini kepada rakyat kedamaian, walaupun kita baru berusia 1 tahun 7 bulan menjadi pemerintah. Untuk ini juga, mewakili rakyat kedamaian, saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Kemudahan ini sudah tentunya memberi banyak manfaat kepada rakyat kedamaian, termasuk penganjuran majlis seperti ini, program-program sekolah, kebudayaan, keagamaan, dan juga majlis-majlis kawin yang boleh diadakan di Kedamaian Square ini. Saya turut bercadang menganjurkan hari jabatan dan agensi kerajaan bertemu rakyat kedamaian di Dewan ini kelak. Kalau selama ini banyak cakap-cakap, kita ini hanya menumpang kemudahan di kawasan, di Usukan ataupun di Tampasuk. Hari ini kita mempunyai kemudahan seperti ini di kawasan kedamaian sendiri. Bagi saya inilah hadiah Krismas daripada Kerajaan Sabah hari ini kepada rakyat kedamaian. Semoga ini dapat digunakan sebaiknya dan dijaga serta dipelihara agar menjadi satu legasi yang kekal. Saya juga akan mencari jalan bagaimana rakyat kedamaian boleh menggunakan kemudahan ini secara percuma dengan menggunakan peruntukan taspoin adun saya selaku adun kedamaian untuk membayar siwa kepada majlis daerah Kota Belud bagi program-program yang dianjurkan oleh sekolah-sekolah, gereja-gereja dan badan-badan keagamaan dari kedamaian serta persatuan ataupun pasangan yang berkawin yang berasal daripada kedamaian dan mungkin melibatkan salah satunya saya juga barangkali. Apapun di sebalik gahnya kemudahan kedamaian Square ini, masih banyak isu pembangunan di seluruh pelosok kedamaian. Saban hari saya menerima rintihan beserta doa dan harapan agar keperluan pembangunan ini dapat diatasi. Saya bersama-sama dengan Ahli Parlimen Kota Belud, Saudari Isnaisara Munira dan rakan-rakan pimpinan serta Jentera Perkhidmatan Kerajaan telah berusaha sebaiknya dalam tempoh 1 tahun 7 bulan ini. Memang banyak yang telah kita laksanakan, seperti naik tarif ke jalan konkret, jalan perhubungan desa, Dewan Serbaguna, Dewan Terbuka, Jambatan Gantung, Gimnasium Rakyat, Gelanggang Sukan, Laluan Pelancongan Community, Bangunan Keusahawanan Desa, serta pelbagai program touchpoints dan gotong royong. Kita sudah membawa masuk peruntukan pembangunan infrastruktur kecil ke kedamaian lebih daripada 10 juta ringgit dalam tempoh kurang daripada 2 tahun. Tetapi saya tahu impian besar rakyat kedamaian adalah untuk mendapatkan kemudahan infrastruktur asas berskala besar, terutama rangkaian jalan raya dinaik tarif ke jalan aspal, karena inilah game changer sebenar di kedamaian. Pada pertengahan tahun lepas, yang berhormat Menteri Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony telah menjemput kami ke semua wakil rakyat di Kota Belud ini ke taklimat Jabatan Kerja Raya JKR di Tuaran dan juga Kota Belud. Daripada taklimat itu memang jelas keperluan naik tarif jalan raya lebih banyak di kedamaian. Inilah impian rakyat kedamaian yang amat berhormat Datuk Seri. Saya akan terus berusaha mengangkat impian ini dan mendapatkan pembelaan yang terbaik. Di Pekan Taginambur ini juga, kita baru menaik tarif ke jalan aspal sebahagian jalan Tembulong menuju ke kawasan ini juga merupakan sumbangan Kerajaan Sabah baru-baru ini, di mana tidak jauh dari sini pun sudah dinaik tarif ke jalan aspal. Biarlah secara berfasa ataupun orang bilang secara lugut-lugut, kita akan terus menggubut pembangunan yang sama-sama kita impikan ini. Sebab itulah saya mengambil inisiatif untuk mengadakan kajian pelan induk pembangunan kedamaian 2020-2035 yang dilaksanakan oleh Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah dengan kerjasama pejabat daerah Kota Belud, pejabat UPPM Kedamaian dan pejabat perhubungan adun kedamaian. Kajian ini telah diadakan selama 6 bulan bermula Julai tahun lepas, melibatkan peruntukan taspoin adun kedamaian sebanyak RM68,000. Kajian ini telah siap sepenuhnya dan akan dilancarkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri sebentar lagi nanti.
Pelang induk ini sangat penting kerana ianya merupakan input daripada rakyat kedamaian. Penyelidikannya mencakupi ke semua kampung di seluruh kedamaian dengan konsultansi dengan majlis pengurusan komuniti kampung semasa kunjungan para penyelidik ke setiap kampung tersebut. Ia juga dibentangkan kepada stakeholders kedamaian dan input-input tambahan telah diberikan. Saya sendiri telah mendapat taklimat sebanyak 3 kali sebelum kita memperakuhkan laporan akhir pelan ini yang akan dilancarkan sebentar lagi. Pada mesyuarat Kabinet Sabah yang akan datang, saya akan memaklumkan Kabinet melalui kertas makluman dan mengedarkan dokumentasi pelan ini kepada semua rakan jemaah menteri supaya ianya menjadi satu keputusan Kabinet. Pelan ini nanti akan menjadi panduan utama kepada semua kementerian, agensi dan jabatan kerajaan serta rakan-rakan strategik pembangunan, terutama badan korporat yang ingin melabur atau mengadakan program tanggungjawab sosial korporat di kedamaian. Penyediaan pelan ini juga selari dengan hasrat yang amat berhormat semasa membentangkan belanjawan negeri Sabah tahun 2020 pada bulan November tahun lepas agar setiap daerah mempunyai pelan pembangunan masing-masing. Pelan ini mencakupi wawasan saya untuk membangunkan kedamaian berasaskan kepada 2 sektor ekonomi utama di kawasan ini, yaitu pertanian dan pelancongan yang harus disokong dengan kemudahan infrastruktur asas di nektar khususnya jalan raya, bekalan elektrik, air dan telekomunikasi serta rangkaian kemudahan keusahawanan desa. Tidak jauh dari sini, fasa pertama kompleks pusat keusahawanan desa juga telah dilaksanakan di mana kerja-kerja penyediaan tapak telah pun disiapkan. Mandat yang rakyat kedamaian beri kepada saya masih berbagi 3 tahun 3 bulan lagi. Saya akan terus berusaha melaksanakan seberapa banyak hasrat rakyat dalam pelan ini secara praktikal. Selepas dibincang di kabinet nanti, pelan inilah yang saya akan bawa untuk berbincang dengan unit perancang ekonomi negeri Sabah dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi serta kementerian-kementerian lain yang menyediakan pelbagai peruntukan pembangunan. Sudah tentunya pelaksanaan pelan ini banyak bergantung kepada kerjasama semua pihak, teristimewanya keprihatinan daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Dalam pelan ini, Tamu Tagi Nambur dihasratkan sebagai pusat aktiviti ekonomi utama, bukan hanya untuk aktiviti tamu mingguan, tetapi aktiviti ekonomi harian, khususnya sebagai pusat transit pelancongan luar bandar yang semakin berkembang di Sabah termasuk di kedamaian. Sebab itulah semasa dalam mesyuarat kabinet yang terakhir pada tahun lepas, saya telah mengemukakan permohonan peruntukan tambahan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri untuk pelaksanaan fasa 2 pembangunan Tamu Tagi Nambur ini meliputi kerja-kerja naik taraf konkrit kawasan tamu dan juga parit, membina konkrit tebing sungai kedamaian di kawasan tamu ini, membina landscape dan taman permainan serta lorong jogging di sini serta membina sebuah walai kedamaian yang berfungsi sebagai rumah rehat penginapan, pusat maklumat dan urus setia pelancongan serta kafeteria. Keseluruhan keperluan kos untuk fasa 2 pembangunan ini melibatkan anggaran sebanyak RM1 juta dan saya amat yakin yang amat berhormat Ketua Menteri akan sentiasa prihatin kepada kedamaian dan keperluan-keperluan pembangunan kita seperti mana dihasratkan di dalam pelan pembangunan kedamaian ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan pembangunan fasa 2 ini, maka hampir lengkaplah keperluan kawasan ini sebagai pusat ekonomi dan aktiviti rakyat kedamaian. Untuk makluman yang amat berhormat, Datuk Seri dan hadirin semua, kedamaian juga telah dipilih sebagai tempat lokasi penganjuran Asian Mountain Bike Series Finale hujung tahun ini yang akan melibatkan penyertaan sekitar 1,000 orang pengayuh basikal dari negara-negara Asia. Sudah tentu dengan adanya kemudahan fasa 2 tersebut akan memberi manfaat sepenuhnya kepada penganjuran tersebut. Yang amat berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, sambutan rumah terbuka Christmas dan tahun baru kedamaian hari ini juga telah memperbaharui dan memperkasahkan ikatan silaturahim dalam keluarga besar Sabah kita.
Saya sangat berbangga menjadi sebahagian daripada pasukan pimpinan Sabah yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Shafi Abdal selaku Ketua Menteri kita. Beliau sentiasa mengatakan, beliau adalah Ketua Menteri kepada semua rakyat Sabah yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum, agama, bahasa dan budaya. Saya mahu menyatupadukan rakyat Sabah, kata beliau. Itulah wawasan yang harus sama-sama kita junjung dan laksanakan. Inilah tanggung jawab bersama kita. Yang Amat Berhormat hadir ke sambutan-sambutan keagamaan dan kebudayaan rakyat Sabah. Seperti Christmas ini, tidak lama lagi akan hadir ke sambutan Tahun Baru Cina. Kemudian sambutan Hari Raya Puasa dan Keamatan. Beliau hadir semuanya dan menghulurkan bantuan kepada semua. Semasa pelancaran sambutan Christmas di Kota Kinabalu pada bulan lepas, pihak Majelis Gereja-Gereja Sabah mengatakan kepada saya, Datuk Safi sebagai Ketua Menteri hadir ke sambutan ini kali kedua berturut-turut, sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh pimpinan sebelumnya. Malah Yang Amat Berhormat begitu terbuka mendengar pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan daripada menteri-menteri yang beragama Kristian dalam Kabinet Sabah apabila kami mencadangkan agar cuti 2 hari sempena Christmas dilaksanakan semula. Maka bermula pada bulan lepas, masyarakat Kristian di seluruh Sabah sudah boleh menunaikan ibadah agama dengan lebih baik apabila 24 dan 25 Disember diisytiharkan sebagai cuti umum bermula tahun 2019. Sebagai Menteri Keuangan Sabah Yang Amat Berhormat juga telah menambahkan peruntukan bantuan khas kepada badan-badan keagamaan bukan Islam, sekolah-sekolah mubalig dan sekolah-sekolah persendirian bukan Islam sebanyak 8 juta ringgit, yaitu daripada 35 juta pada tahun lepas kepada 43 juta ringgit pada tahun 2020 ini. Sesungguhnya ini sangat bermanfaat kepada rakyat Sabah, termasuk di kawasan kedamaian ini di mana rumah-rumah ibadat di sini masih memerlukan banyak pembelaan keperluan. Hari ini juga kita akan menyampaikan mokcek kepada Majelis Gereja-Gereja Kedamaian sebanyak 100 ribu ringgit daripada program Sentuhan Kasih Arun Kedamaian bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan, keperluan kecil pentadbiran dan pembangunan Majelis Gereja. Maka daripada semua sumbangan Yang Amat Berhormat ini kepada rakyat Sabah, terbuktilah wawasan beliau Yang Amat Berhormat sebagai Ketua Menteri kepada semua rakyat Sabah bukan hanya ideologi semata-mata, tetapi telah dilaksanakan oleh beliau dengan begitu cemerlang sekali. Mari kita doakan Yang Amat Berhormat agar terus diberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk memimpin negeri tercinta kita ini ke arah pembangunan ekonomi dan kestabilan politik yang lebih baik. Saya juga mendoakan semua yang hadir akan diberikan kesehatan dan kesejahteraan sepanjang tahun ini agar dapat memberikan perkhidmatan dan pelayanan terbaik. Buat semua rakyat kedamaian yang hadir, sampaikan salam tahun baru saya kepada semua ahli keluarga, jiran, tetangga dan rakan-rakan. Semoga tahun ini memberi manfaat dan berkat berterusan kepada kita semua di kedamaian dan juga di Sabah amnya. Mari kita saling mendoakan dan terus bekerja sama merapatkan perpaduan dan keharmonian kita. Sebagai host juga saya ingin meminta maaf di atas segala kekurangan yang berada ataupun berlaku di sambutan kita ini. Tapi saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksana yang telah menganjur dengan sebaiknya persiapan majlis kita kepada hari ini. Justru dengan penuh rasa insaf dan rasa syukur mewakili ibu saya dan keluarga saya serta mewakili Pejabat Perhubungan Arun Kedamaian dan UPPM Kedamaian, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang hadir. Terima kasih karena sudah hadir dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Selamat majlis jaya. Konsekuen. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas ucapan anuan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya adalah masa yang kita nanti-nantikan. Untuk itu majlis dengan bangga dan takzimnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, untuk menyampaikan ucapan amanat dan seterusnya merasmikan Majlis Rumah Terbuka Christmas dan Tahun Baru Kedamaian serta peresmian Dewan Kedamaian Square dan pelancaran Pelan Pembangunan Kedamaian.
kursi majelis yang kasihi, yang berhormat Datuk Iwan Benedik selaku Pengurus Penganjur dan Tuan Rumah, yang berhormat Datuk Seri Panglima Madya Setangau, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Perindustrian, yang berhormat Datuk Christine Liu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan dan Pegawai Daerah, ahli-ahli yang berhormat Munira, YB Jablin, Haji Musbah, Rasinin, semua bagi-bagi sebut satu persatu. Mungkin masa agak singkat, kopi kesenangan Mekorono. Apa sih? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya Datuk Iwan Benedik yang telah sudi mengundang saya, dan saya telah janji dengan beliau bahawa saya akan datang walaupun agak suntuk. Ingat peringkat awal Christina wakil, tapi bila saya lihat, I promise you I must come even though with a short period of time. Hari ini kita dalam majlis sambutan tahun baru dan Merry Christmas kepada semua, dan ini merupakan salah satu daripada harapan kita, iaitu bukan hanya kita adakan majlis seumpama ini, tapi ia akan menjadi landasan untuk memungkinkan rakyat di Sabah ini kita dapat eratkan, rapatkan, kena kita mempunyai kepelbagaian kaum yang ada, dan sudah pasti kepelbagaian kaum dan kepahaman yang ada tidak harus menjadi pemisah kepada rakyat di negeri ini. Kita harus hadapi apa juga rintangan, apa juga cabaran yang kita lalui. So long as in life, when you believe that you are doing the right thing, you must do right. You must do and keep on doing the right thing. Pasal kita harap bahwa ini adalah untuk kebaikan, bukan hanya di Sabah negara kita, tapi untuk rakyat. Kerana kita sedar dan tahu perbalahan, perpecahan, dan juga bila berlaku sesuatu yang tidak sihat, ia akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak menguntungkan kita, tidak memberi manfaat kepada rakyat. Kita dapat melihat banyak negara di dunia yang saling bertengkar, yang saling bergaduh, tidak membawa manfaat kepada mereka walaupun negara itu kaya raya. Tapi kita dapat melihat kalau rakyat itu bersatu dan berpadu, dan ianya bukan hanya dapat kita bangunkan negeri kita, dapat kita bantu rakyat kita, malahan keadaan ekonomi itu kita dapat melihat ramai pelabur datang. Dan kita tahu bahawa perkara ini penting bagi kita untuk satukan rakyat, whatever means yang ada, cara dan kaedah untuk membolehkan supaya rakyat ini disatukan. Bukan hanya kita hadir, bukan hanya tandanya kita menghormati, ini yang perlu kadang-kadang kita just recognize it, tapi kita tidak hormat agama, budaya-budaya yang lain di negara kita, di negeri kita. Dan saya bimbang nasir-nasir yang selalu menular, meresah, bukan hanya dalam negara kita, banyak negara, sehingga berlaku berbagai perbelahan. Distance yourself from war, distance yourself from any kind of conflict. Jauhkan diri daripada perbelahan yang tidak akan membawa sebarang manfaat kepada negeri kita dan rakyat kita. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan sambutan tahun baru, is a new chapter for us, is a new year for us. Tapi kita sedar dan tahu bahawa kita selaku kerajaan negeri selalu kita bincang di peringkat jabatan menteri, kita laid out the way forward, kita nak bangunkan negeri Sabah sebagai sebuah negeri yang industrialized, dan kita yakin ini merupakan salah satu langkah yang harus kita realisasikan. There is no way for Sabah to move except to industrialize. Dengan kita industrialize Sabah ini, bukan hanya dalam berskala besar, small scale, medium scale industri yang ada, kerana ia merupakan satu langkah yang akan memberi pekerjaan kepada rakyat kita. Selagi rakyat kita tidak ada kerja, selagi itulah mereka dalam keadaan susah. Bila dalam keadaan susah, maka mereka akan berhadapan dengan cabaran-cabaran yang akan mudah terpedaya, yang akan mudah terpesona oleh kerana pergantungan dalam kehidupan itu banyak bergantung oleh kerana mereka masih lagi dalam keadaan yang begitu daif, yang begitu miskin, yang begitu bukan hanya dari sudut kedudukan ekonomi, bahkan dari segi kewangan,
bahkan juga dari segi prasarana yang ada, maka ini menjadi hasrat kita. We need to invest like Sabah. We have all the resources. Kita ada punya kekayaan. Kita ada sumber yang cukup kaya. Kita kena manfaatkan kekayaan yang ada. Saya dah maklumkan bahawa tahun ini kilang minyak masal kita sudah buat, iaitu di Sawit Kinabalu, di Sedakan, Bentawasan di Tawau, dan satu saya akan usahakan di Keningau. Ini merupakan salah satu kawasan yang padat dengan kelapa sawit yang saya yakin akan dapat membantu untuk merealisasikan industrial development, bukan besar tapi memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di negeri. Dan kita akan lihat bahwa industri kawasan-kawasan seperti Kilung, tempat-tempat seperti Beaufort dan lain-lain mempunyai getah yang ada. Dan ini merupakan salah satu daripada industri yang perlu kita lahirkan buat tayar kereta. Dan saya ke Jepun tahun lalu, saya pun dah pelawar Jepun, Japanese investors, kalau boleh raw materials kita ada. Bukan tidak ada, tapi tayar kereta ini cukup banyak digunakan di Sabah ini. Jadi kita tidak punya kilang, mustahil kita tidak boleh buat. Masakan orang Jepun saja pandai, orang Ketubulut tidak pandai, rakyat Sabah ini pandai. It's not that, but we must guide them to the right path, make sure that we can help to realize investment and industrialize Sabah ini. Banyak langkah yang kita akan lakukan, mungkin sedikit sebanyak dia akan mengambil masa, tidak kelihatan, tidak nampak. Contohnya janji kita geran tanah. Bukan setakat geran tanah, tahun ini saya akan agih-agihkan 9,000 geran tanah di seluruh daerah-daerah negeri Sabah. But more to come. It's not only 9,000, sudah pun sedia di pejabat tanah. Sepatutnya saya sediakan tahun lalu, but it take times, we were quite tied up. Lepas itu nak salurkan bantuan pula pada pada tahun ini, pilihan raya kecil pula ada. So I don't want to assume that is construed or buying votes. Tapi kita tahu dah di Jabatan Tanah dan Rukun negeri Sabah. Malahan bukan setakat itu, kita nak memastikan supaya proses pengagihan tanah-tanah ini akan dapat disampaikan kepada rakyat di peringkat akar bumi. Tahun lalu kita luluskan perlantikan pemungut hasil panggil tanah dan pemungut hasil tanah di peringkat daerah-daerah termasuk di Ketubulut. Seorang pegawai akan kita tugaskan untuk mengurangkan bebanan pegawai daerah. So dia specializing on just land. Yeah? Saya nakkan supaya fokus, teliti dengan baik. Kasar tanah ini dekat dengan jiwa manusia. Nanti bertelengkar dia. Ada yang kadang-kadang apply 50 tahun, 40 tahun tapi permohonan bertindi-tindi. Bukan setakat rakyat yang bertindi permohonan, kadang-kadang dengan kerajaan pun JLC-nya bertindi-tindi. Langkah yang kita akan lakukan juga di samping itu, pada tahun ini bulan 3 saya akan bentangkan bagaimana tanah-tanah yang dipunyai oleh beberapa JLC dan ada tanah-tanah yang contohnya di Ranau yang sudah pun 20 tahun diduduki oleh rakyat di kawasan itu, selepas itu gazetted as the forest reserve yang ada. Dan saya akan lepaskan supaya jangan gazet dia, digazet dia sebagai sebahagian daripada tanah untuk bagi dengan orang kampung. Banyak orang-orang kampung yang duduk di merata tempat. James Ratih punya kawasan, si Masyong punya kawasan, yang mana orang kampung sudah duduk, YB pun duduk di kawasan forest reserve. Dia dilahirkan di situ, dia duduk situ. So it doesn't make any sense. Yang penting kepada kita, kita serahkan tanah. Tapi kita kena perlu guide rakyat kita, jangan hanya bagi tanah. Gone are the days, cara kita bantu rakyat kita. Dulu kita bagi tanah, lepas itu dia jual. Dan tidak ada pembangunan dia. Kita nakkan supaya tanah ini dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Dan saya berharap sungguh usaha ini akan dapat kita jayakan. Dan insyaAllah ya, dengan kerjasama semua pihak yang ada kita akan teruskan. Saya tahu YB Lukas pun tahu dari segi di Ghana, tanah-tanah orang kampung saya dah maklumkan, jangan gaduh dengan rakyat di Ghana itu. Give the land to the people in kampung Ghana di Kota Merudu itu. Kita boleh bagi tanah tempat lain, but don't quarrel with the rakyat. Rakyat ini mereka yang menentukan kehidupan kita selaku kerajaan. We must listen to them, jangan tidak dengar. Ya. Dan di samping itu menuju ke hadapan, kita juga faham seperti yang disebutkan
kita akan teruskan 2 hari cuti Christmas. Ya, jadi ini menjadi satu langkah untuk pastikan Agrodin Pong, State Secretary dan juga TYT ini bukan sekali dalam first tahun ini saja, tahun lalu. It will be day, so long as we as a government of the day in Negeri Sabah ini. Ya. Begitu juga dengan peruntukan yang saya sebutkan, juga disebutkan oleh Datuk Iwan, kita telah nyatakan tentang bantuan kepada semua agama-agama yang ada dan kita telah tingkatkan peruntukan sehingga mencecah 43 juta ringgit dalam belanjawan. Bukan hanya Kristian, bahkan juga agama Islam kita bagi kepada masyarakat umat Islam yang ada untuk membela surau-surau masjid yang ada, dan harapan kita ialah kena disemarakkan institusi agama yang ini untuk membimbing rakyat yang ada untuk berlaku perbuatan-perbuatan nilai-nilai yang baik. Bukan mudah bagi kita untuk nak change the values, culture and behavior of people. Kena kita menerusi beberapa institusi, bukan hanya kekeluargaan, bukan hanya di segi gereja-gereja yang ada. Maka dengan itu saya sebutkan, kita hapuskan lesen judi slot machine. Pasal apa? Ada orang menasihat saya, Datuk, itu 60 juta yang ada duit peruntukan, you have to forgo. Saya beritahu 60 juta, saya tahu penting. Bukan tidak penting bagi kita di peringkat di Sabah, kita perlukan. Tapi saya tahu nilai nak melahirkan family, keluarga. Ada yang isteri bercerai, ada yang anak terpinggir kehidupan mereka, tidak sampai ke sekolah pasal ada di antara bapa mereka dia masuk slot machine. Lepas itu spend all yang dia ada pendapatan dia. Jadi kita selaku kerajaan, we must help our people. Let them be not addicted to it. Jadi prasarana yang ada untuk membolehkan supaya bukan hanya kita katakan kita hapuskan lesen judi untuk membolehkan supaya kita membina kekeluargaan di kalangan rakyat di Negeri Sabah ini. Let the family be there. Let the, kena nilai-nilai yang ada penting bagi kita untuk pastikan supaya kehidupan generasi yang akan datang ada penyatuan dia, kasih sayang di antara keluarga-keluarga dan juga rakyat yang ada di negeri ini. Di samping itu, saya berharap usaha untuk bangunkan Negeri Sabah bukannya mudah, tapi kita sedar dan tahu we have all the enablers, kita mempunyai resipi yang cukup baik. Tidak mungkin kita tidak boleh bangunkan Negeri Sabah. Resipinya ada, minyaknya, gasnya, kelapa sawitnya. Kelapa sawit bukan hanya buat minyak masak, boleh buat sabun. Tapi kita sih beli sabun saja daripada tempat lain. Takkan kita tidak boleh buat sabun? Bukan susah sangat buat beli sabun, kilang sabun. Itu membolehkan kerana ini merupakan salah satu pemikiran yang kita perlukan. Di samping itu, saya berharap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, usaha untuk membantu rakyat kita teruskan. Dan kita akan pastikan supaya ini akan menjadi kenyataan dalam pentadbiran kerajaan negeri. Saya mohon maaf kerana tidak boleh lama sangat. I have to catch a flight 5.40 kena penerbangan itu ada yang bukan saya boleh stop, ya. Mereka boleh tinggalkan saya selaku penumpang, tapi saya kena pergi Kuala Lumpur, ya, sekejap, just for a while, I'll be there. Walaupun kita dalam keadaan kala Diki Manis, jangan bimbang. I've gone through in my life kala dan tumbang dan naik. It's only a, this is a battle, it's not a war. Yeah. Dan kita harus terima dengan baik. Kekalahan itu kita harus terima dengan baik. Dan kita respect decision made by the people in Ki Manis. Saya faham, selaku pimpinan jangan kita menolak, pasal itu kehendak rakyat dia. Saya sudah maklumkan proses demokrasi yang ada, kita merayu undi. Kalau boleh, saya tidak paksa. Kalau mereka tidak mau, tidak apa bagi kita. Tapi yang penting, oleh kena kita nak pastikan pembangunan. Dan rest assured, walaupun kita kalah di Ki Manis, dan saya akan teruskan untuk membantu rakyat di Ki Manis. Ya? Tidak berarti bahawa kita kalah, kita tinggalkan. Ini rakyat kita. Kita kalah di Tambunan. I went to Tambunan, bagi 1 juta buat gereja. Malahan saya buat peruntukan-peruntukan lain di kawasan itu. Tidak berarti kalau kita kalah terus kita penalize them. No, that is a decision of the rakyat yang ada.
Dan saya dalam kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pengundi di Kimanis yang telah mengundi parti warisan itu. Dan kita akan teruskan usaha kita untuk membangunkan rakyat di negeri ini, and I know that we have a plan to achieve. Kita ada usaha untuk membantukan, bukan hanya cakap. Dewan ini, Iwan Benedict cakap, last year, I told him, I said, don't worry, I'll give you the fund, build it up. Sekarang pula dia minta lagi peruntukan, 1 juta. But that is not tutup dewan ini, as well gerai-gerai usahawan-usahawan dia untuk pastikan supaya penduduk di kawasan ini, termasuk usukan kedamaian yang ada, akan dapat menempat gerai-gerai yang ada. Jadi saya luluskan peruntukan 1 juta ringgit. Kita teruskan. Ini duit bukan duit saya, ini duit rakyat yang dahagakan pembangunan selama ini untuk kita pastikan salurkan kepada rakyat amat memerlukan. Masih banyak lagi, saya tahu orang persoalkan bekalan air, jalan raya, elektrik yang ada. It's not easy. Itu yang bila kita bincang, bekalan elektrik yang ada, SESB, bila saya lantik Idris Jala tu dua study tentang pengambilan SESB, Idris Jala beritahu is a toxic outfit. Tapi saya beritahu di kabinet, walaupun dia toxic outfit, we have to take charge of that outfit for the benefit of our fellow Sabahan. Even how tough, macam mana berat pun kita selaku pemimpin dan kerajaan, kita kena pikul. Bukan untuk kita. Saya tahu cabaran dia, bukan senang. Berbilion hutang dia, berbilion dia punya subsidi dia. Tapi kalau selagi kita tidak manage SESB ini, selagi itu pihak TNB tidak tahu keadaan kita di peringkat negeri Sabah. That's why I said destiny untuk negeri Sabah dan rakyat Sabah, let the Sabahan manage it. We know the way forward. Jangan orang lain yang akan mengambil, teach us what to do. Don't tell us what to eat. We know what we want to eat. Ginawa-wa, apa-apa makanan ga yang ada, we know what it is. Cuma yang penting kepada kita, rakyat di negeri ini perlu berpadu, bersatu, jangan berpecah. Jangan bawa nilai-nilai yang tidak sihat di negeri kita yang boleh membawa kemudaratan. Distance yourself, jauhkan diri daripada perbelahan, jauhkan diri daripada perpecahan. Dan saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan adanya menjadi sini, saya harap ya, Iwan Benedict dan juga Munirah akan terus kerjasama dengan baik untuk pastikan supaya rakyat di Kota Belud, kedamaian, usukan ini akan dapat kita bantu. Dan saya yakin Japlin dan Musbah boleh mainkan peranan, work as a team. That's very important, don't operate in silo. Kerana ini penting bagi kita, kerana kita dia menangkan selaku pemimpin rakyat itu. Never forget, suara rakyat kita kena dengar. Kalau suara rakyat kita tidak dengar, hanya suara kita mau didengar, susah ya. Betul lah. Dan kita selalu dengar, jangan bimbang. Itu yang beritahu dengan Siwan Bendik, kita tambah 1 juta di kawasan ini. We listen to the rakyat. Pasal rakyat perlu gerai yang ada untuk menjual hasil pendapatan mereka. Cuma apa yang penting kepada kita, I just want to sincerely to unite the Sabah. Whatever it takes. Pasal kita mempunyai generasi yang berbagai kaum. Kita tidak mahu nanti generasi anak-anak kita, cucu kita mewarisi suasana yang tidak sehat, suasana yang tidak baik. Kita nak tinggalkan suasana, bukan hanya dari segi suasananya, pembangunan yang ada. Mustahil negeri Sabah ini begitu kaya, prasarana masih kampung-kampung, daif, lampu tidak cukup, jalan tidak baik. Mustahil. Kita punya negeri yang paling kaya kayu bara, yang paling kaya minyak dan gas, paling kaya kelapa sawit, paling kaya tourism yang ada, pelancongan. That's why I told all the ministers in KL, Guan Eng, kena improvise lapangan terbang Sendakan, lapangan terbang Tawau, jangan hanya untuk penumpang. Saya nakkan supaya ada apa ni, refrigeration di situ, beti untuk sejuk-sejukkan udang, lobster yang ada yang kita boleh ekspor keluar negara. Dan ini merupakan salah satu hal makanan yang kita boleh bangunkan dan majukan. InsyaAllah kita akan berusaha untuk pastikan usaha ini akan menjadi kenyataan. Dan sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Merry Christmas to you all.
a very happy new year kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya harap sungguh tahun baru, walaupun dia kita kalah di Kimanis, tapi kita sedar dan kita tahu ya, bahawa persediaan is not change of government. Kita masih kerajaan, tapi jangan alpa, jangan lalai, work harder, non-stop. Saya kerja siang malam ya, untuk pastikan bahawa saya tahu banyak cabaran dia, cabaran dalam, cabaran luar. Tapi saya yakin kalau kesatuan rakyat di negeri ini dapat kita tingkatkan, saya yakin kita akan dapat membangunkan bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak di atas penganjuran majlis ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada Tuhan kita bersempena dengan sambutan-sambutan yang kita anjurkan tahun baru dan Christmas ini. Terima kasih banyak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih yang amat berhormat Ketua Menteri. Dimohon yang amat berhormat untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan upacara gini pelancaran dan perasmian. Baik, sukacita dimaklumkan bahawa majlis hari ini akan merakam sejarah tersendiri dengan pelancaran tiga acara penting sekaligus. Dan kita bakal menyaksikan tiga jenis gimmick sebagai simbolik pelancaran perasmian acara-acara tersebut. Sebelum itu, sama-sama kita saksikan montage ini. Terima kasih. Dan sebagai tanda kenang-kenangan dan terima kasih,
kasih. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dipersilakan. Tuan-tuan puan-puan, sekali lagi kita berikan satu tukang gemuruh kepada tetamu terhormat kita. Dengan ini, dengan hormat dan taksim, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Dev-Dev Kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Namun, dengan ini juga saya ingin mengumumkan keberangkatan balik Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas kunjungan Yang Amat Berhormat untuk bersama-sama rakyat di Taginampur pada hari ini. Namun majlis kita masih belum lagi tamat, kita masih lagi ada majlis akan diteruskan hingga ke petang. Di mana kita juga akan dihiburkan dengan sebuah persembahan istimewa daripada host kita, daripada Datuk Iwan sendiri. Jadi sama-sama kita nantikan persembahan istimewa tersebut. Mulai-mulai kita masih mendapat bintang kembali
yang awal kesatuan yang kait kesatuan saya menyayang kembali. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya menjemput Ruza untuk nyanyi Antara Benci dan Rindu. Saya ikut dari belakang saja. Kenapa? Saya mungkin apatis. Pada kesempatan yang berikutnya.